Presiden China Xi Jinping memperkuat pasukan rudalnya ke tingkat yang menjadi tantangan bagi kapal induk dan pangkalan militer Amerika Serikat di Asia. Selama ini kapal induk dan pangkalan militer itu menjadi tulang punggung pertahanan AS di kawasan Asia. Sebagian besar rudal yang dimiliki China saat ini mampu menyaingi atau mengungguli kemampuan rudal AS. Rudal-rudal itu pun dapat menusuk payung pelindung AS terhadap aliansi regional Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. China sekarang memiliki pasukan rudal balistik paling canggih di dunia dan memiliki kapasitas untuk melampaui sistem pertahanan yang kita kembangkan. Papar mantan Kepala Intelijen Angkatan Laut AS Kapten James Van Rell kepada kantor berita Reuters. Dalam menghadapi konflik di laut, militer China menyatakan mereka kini memiliki cara membuat kapal induk AS tetap di teluk. Kita tak dapat mengalahkan AS di laut, tapi kita memiliki rudal yang secara khusus menargetkan kapal induk untuk menghentikan mereka mendekati wilayah perairan kita jika terjadi konflik, papar seorang purnawirawan kolonel PLA kepada Reuters. We'll be right back.